Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya dengan saya Wartono, tentunya di channel Warto On. Oke, sekarang saya mau review tepung untuk buat martabak. Jadi sekarang kalian kalau bikin martabak manis bisa langsung dari rumah ya. Ini dia, namanya Mama Nui. Mantep guys, ini martabak manis ya. Dan kelebihannya ya, dia sudah ada toppingnya, extra topping. Nah, ada yang coklat ataupun keju. Cara buatnya juga sangat mudah ya guys. Kita cukup tinggal tambahkan telur dan air 300 ml. Diaduk, terus tinggal taruh di teflon. Mudah guys, punya teflon kan di rumah. Jadi ini sangat mudah sekali untuk kita bikin di rumah. Ya, ini juga sudah PIRT ya guys. Ini Mama Nui. Coba ya, kita buka guys. Bukanya juga sangat gampang ya guys. Wah, kemasannya udah. Ini toppingnya guys, coklat. Dan ini tepungnya, udah aluminium foil ya guys. Jadi sangat praktis sekali kita bikin martabak manis bisa dari rumah aja. Dan ini bisa sampai untuk ini ya, ini 350 gram. Ini bisa sampai 3 porsi ya guys. Harganya pun murah ya, cukup Rp25.000. Oke, di sini juga lagi ada pameran guys di Kuningan City. Ini sampai tanggal 2 April 2021. Kalau kalian mau beli ini bisa juga ke sini, atau nanti saya berikan nomor HP dari ownernya langsung guys. Kalian bisa daftar jadi resellernya juga. Saya sertakan di bawah guys. Kalau mau martabak Mama Nui ini, oke. Dan satu lagi guys, keunggulan dari Mama Nui ini produknya fresh. Jadi dia hanya 6 bulan ya. Jadi dari produksi itu hanya 6 bulan waktunya. Fresh, benar-benar fresh. Tidak sampai bertahun-tahun itu tidak ya. Jadi kualitasnya dijamin ya. Demikian dari saya ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.